Hai, selamat datang kembali di Dress in Peace, masih bersama saya Agan Fadli. Sebelumnya banyak dari kalian yang DM dan berkomentar di setiap video di channel ini yang meminta saya untuk membahas mengenai homunculus bagian yang ketiga, yang dimana memang saya sudah berjanji untuk melanjutkan pembahasan mengenai homunculus bagian ketiga ini. Lalu mengenai alasan mengapa video homunculus part ketiga ini baru dibuat, alasannya yang pertama karena memang kalau misalkan video berseri seperti ini, saya lebih suka untuk membahasnya secara berjangka dan tidak terburu-buru. Jadi nggak misalkan minggu ini part 1, minggu depan part 2, dan minggu depan lagi part 3. Nah, kalau misalkan buat videonya seperti itu, rasa-rasanya akan sedikit bosan juga kepada kalian sebagai viewers yang menontonnya, dan begitupun saya yang membuat pembahasannya. Lalu untuk alasan kedua, mengapa video homunculus part ketiga ini agak lama di-upload? Karena memang mencari referensi untuk video ini agak sedikit susah, sehingga untuk mencarinya harus sedikit lebih detail agar nantinya pembahasannya lebih menarik dengan berbagai fakta-fakta yang kita akan bahas dalam video ini. Maka dari itu di episode Kupas Misteri kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai homunculus yang ketiga, yang dimana kita akan berfokus kepada konspirasi kematian Corny dan menguak identitas sebenarnya siapa itu Corny, sang pembuat homunculus. Lalu seperti biasa juga buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasinya agar mendapatkan update video horror terbaru dari channel Rest in Peace. Dan silakan nikmati videonya and welcome to my world. Setelah dalam video part 1 dan part kedua, yang dimana dalam kedua video tersebut saya membahas mengenai eksperimen homunculus Corny dan mengupas juga keaslian mengenai eksperimen homunculusnya yang memang masih menjadi pro kontra sampai saat ini. Jadi buat kalian yang belum menonton video pembahasan homunculus part 1 dan part kedua, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian tidak bingung ketika menonton video ini. Dan sekarang mari kita mulai untuk melanjutkan pembahasan mengenai konspirasi kematian Corny, sang pembuat homunculus. Nah, tidak lama setelah Corny mengupload video homunculusnya yang terakhir, yaitu mengenai video homunculus yang ke-21, yang diupload pada tanggal 20 Januari 2018. Setelah itu Corny tidak mengupload video baru lagi, dan tidak terdengar kabar sedikit pun darinya. Lalu tidak berapa lama muncul kabar bahwa Corny ternyata telah meninggal dunia. Namun penyebab kematiannya ini masih menjadi kontroversi, yang dimana ada yang menyebutkan bahwa Corny meninggal karena serangan jantung, ada juga yang mengatakan bahwa Corny meninggal karena terkena racun oleh homunculusnya, lalu ada juga yang mengatakan bahwa Corny ini meninggal karena dibunuh oleh pembunuh bayaran, karena terkait dengan eksperimen homunculusnya yang sangat fenomenal, karena ditakutkan nantinya homunculus tersebut akan menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Lalu dari ketiga teori konspirasi kematian Corny tersebut, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai kematian Corny akibat terkena serangan jantung. Sebenarnya kabar ini entah berasal dari mana, namun yang pasti banyak sekali artikel-artikel di internet yang memberitakan bahwa Corny meninggal akibat terkena serangan jantung. Namun ada yang mengatakan bahwa rumor ini sebenarnya berasal dari salah satu viewers yang berkomentar di video homunculus Corny yang terakhir. Namun saya sendiri masih belum tahu siapa orang pertama yang memberikan informasi mengenai kematian Corny akibat terkena serangan jantung tersebut. Karena banyak sekali akun yang berkomentar di video homunculus Corny yang terakhir itu, bahkan jumlahnya mencapai 10.000 komentar. Jadi rasa-rasanya agak sedikit sulit untuk mencari siapa yang pertama memberi komentar Corny terkena serangan jantung. Namun yang pasti, kabar inilah yang beredar di internet sampai saat ini. Selanjutnya mengenai konspirasi yang kedua, yang dimana Corny meninggal karena terkena racun homunculusnya. Sebenarnya teori yang kedua ini hanya berupa sebuah opini yang memang bisa juga benar dan bisa juga salah. Ya mungkin saja bahwa si homunculusnya ini memiliki racun yang mematikan. Karena dalam salah satu videonya, Corny pernah memperlihatkan bahwa air di dalam akuarium homunculusnya pernah diteliti dan dilihat dengan menggunakan mikroskop. Dan memang di dalam air tersebut, ternyata banyak sekali bintik-bintik yang memang Corny sendiri tidak tahu apakah itu memang racun atau bukan. Namun yang pasti,
ketika Corny menyiramkan airnya ke dalam tanaman miliknya. Tidak berapa lama si tanaman tersebut tiba-tiba menjadi layu, yang menandakan bahwa air tersebut kemungkinan beracun. Namun sepertinya, racun yang dimiliki homunculusnya ini tidak hanya berasal dari air akuariumnya. Bisa jadi di kulit homunculusnya pun itu beracun, seperti layaknya katak emas, yang dimana katak emas ini memang memiliki racun di seluruh bagian kulitnya. Yang jika kita menyentuh kulit katak emas itu dengan tangan kosong atau tanpa sarung tangan, maka si racun yang ada di katak emas itu akan menempel pada tangan kita dan langsung menyerap ke dalam kulit. Dan tidak berapa lama, efeknya dapat membuat jantung kita berhenti berdetak. Dan hal tersebut bisa saja terjadi pada Corny, yang dimana pada saat itu, dia tidak sengaja memegang homunculusnya tanpa menggunakan sarung tangan. Dan tidak lama setelah itu, mungkin saja Corny pun meninggal akibat racun homunculus yang menempel di tangannya. Ya, meskipun teori konspirasi yang kedua ini memang agak sedikit dipaksakan, tapi hal tersebut memang bisa saja terjadi. Selanjutnya teori yang ketiga, yang dimana Corny dibunuh oleh pembunuh bayaran. Nah, info mengenai konspirasi kematian Corny yang ketiga ini didapat dari sebuah channel YouTube yang bernama Planet Nibiru. Yang dimana channel YouTube Planet Nibiru ini awalnya sangat tertarik dengan video homunculus Corny. Lalu pada saat itu si Planet Nibiru ini sempat berkomunikasi dengan Corny lewat email, dan Corny pun sering membalas emailnya. Dan rencananya, pada pertengahan tahun 2018, Planet Nibiru ini berencana untuk pergi ke rumah Corny untuk melihat eksperimen homunculus Corny secara langsung. Namun sayangnya, pada awal tahun 2018, Planet Nibiru tidak pernah mendapatkan email balasan lagi dari Corny dan tidak pernah mendengar kabar dari Corny itu sendiri. Lalu tidak berapa lama kemudian, Planet Nibiru mendapatkan informasi dalam video homunculus Corny yang terakhir, dan dia membaca sebuah komentar yang mengatakan bahwa Corny meninggal dunia akibat terkena serangan jantung. Namun si Planet Nibiru ini tidak percaya dengan info yang beredar tentang kematian Corny akibat serangan jantung. Dia pun kemudian mencari tahu lebih lanjut mengenai informasi kematian Corny lewat Google. Namun dia tidak menemukan informasi lain yang dia dapatkan. Karena memang semua artikel di internet menyebutkan bahwa Corny meninggal akibat terkena serangan jantung. Namun pada saat itu, Planet Nibiru tidak sengaja menemukan sosial media VK milik Corny, yang dimana sosial media VK ini merupakan sosial media yang mirip seperti Facebook, tapi kebanyakan usernya adalah orang Rusia. Lalu pada saat Planet Nibiru melihat postingan di akun Corny, dia menemukan beberapa akun perempuan yang diduga para perempuan ini pernah bertemu atau mungkin dekat dengan Corny. Karena dari cara para perempuan ini memberikan komentar, sepertinya mereka sudah sangat akrab dengan Corny. Lantas pada saat itu, Planet Nibiru mengirimkan email kepada beberapa akun perempuan ini untuk menanyakan kematian Corny yang sebenarnya. Tapi ketika itu, tidak ada satupun yang membalas email dari Planet Nibiru. Namun selang beberapa bulan setelah itu, Planet Nibiru mendapatkan email dengan berbahasa Rusia yang kemungkinan email tersebut berasal dari perempuan yang ada di akun sosial media Corny. Dan ketika Planet Nibiru menanyakan kepada perempuan ini apakah dia kenal dekat dengan Corny, si perempuan ini menjawab bahwa dia ternyata adalah tetangga dekat Corny. Namun si perempuan ini meminta kepada Planet Nibiru untuk merahasiakan namanya, karena dia tidak ingin identitasnya diketahui oleh banyak orang. Sekaligus dia pun takut jika ada orang lain yang menerornya. Tapi kita sebut saja si perempuan ini dengan sebutan Miss X. Lalu, si Miss X ini mengatakan bahwa dia bertetangga dekat dengan Corny, dan Corny merupakan seorang pria yang baik dan suka berkebun. Bahkan, si Miss X ini sering ngobrol dengan Corny ketika Corny sedang berada di kebunnya. Namun ketika ditanya perihal penyebab kematian Corny, si Miss X ini mengatakan bahwa dia tidak tahu pasti penyebab kematian Corny yang sebenarnya. Karena memang pada saat tanggal 24 Januari 2018, banyak sekali orang yang berkumpul di sekitar rumah Corny. Kemudian ada beberapa ambulans juga yang datang, dan ada juga beberapa polisi. Tapi si Miss X ini sempat bingung dan bertanya-tanya, mengapa sampai ada polisi di rumah Corny? Karena memang kalau misalkan Corny meninggal akibat terkena serangan jantung, untuk apa sampai ada polisi berada di rumahnya? Yang memang mungkin bisa saja bahwa polisi tersebut adalah saudara atau mungkin teman dekat Corny. Namun yang menjadi anehnya lagi,
Miss X ini mengatakan bahwa polisi tersebut tidak hanya berdiam di rumah Corny, tapi juga para polisi tersebut mengambil beberapa barang dari rumah Corny, termasuk akuarium yang berisi homunculusnya. Yang menurut si Miss X ini, entah homunculus tersebut akan dibawa kemana, namun yang pasti, polisi tersebut juga mengamankan barang-barang milik Corny. Yang mungkin saja memang Corny ini sengaja dibunuh oleh pihak pemerintah karena terkait dengan eksperimen homunculusnya yang mungkin nantinya bisa menjadi sangat berbahaya. Setelah menanyakan kematian Corny, si planet Nibiru ini kemudian mencari tahu lagi mengenai identitas Corny, sang pembuat homunculus. Dan planet Nibiru pun menanyakan beberapa hal tentang identitas Corny kepada Miss X. Lalu si Miss X ini menyebutkan bahwa Corny ini bernama lengkap Corny Elif dan dia tinggal di sebuah desa di kota Saint Petersburg, Rusia. Selain itu Miss X juga mengatakan bahwa Corny ini merupakan orang yang baik dan ramah dan dia juga memiliki hobi berkebun dan melakukan eksperimen-eksperimen aneh. Namun ketika si planet Nibiru ini ingin meminta foto Corny dan meminta alamat lengkap rumahnya, sayangnya si Miss X ini tidak membalas lagi email dari planet Nibiru sehingga tidak ada info detail lainnya mengenai identitas asli Corny Elif yang sebenarnya. Karena memang banyak yang penasaran dengan sosok asli dari Corny Elif ini, pada saat itu banyak sekali muncul spekulasi bahwa Corny ini sebenarnya merupakan sebuah tokoh fiktif yang dimana Corny ini merupakan nama samaran seseorang yang identitasnya tidak ingin diketahui. Jadi dia menggunakan nama Corny sebagai inisialnya. Dan pada saat itu muncul beberapa nama yang diduga sebagai Corny. Salah satunya adalah seorang paranormal asal Rusia yang bernama Renald Almohamedov. Dan mengenai alasan kenapa Renald ini curigai sebagai Corny, karena memang Renald dan Corny memiliki tanggal kematian yang sama, yaitu pada tanggal 24 Januari 2018. Sehingga banyak yang mengira bahwa Renald ini adalah Corny. Namun sayangnya dugaan ini masih kurang begitu meyakinkan, karena memang sosok Renald ini terlihat masih sangat muda, ditambah dari pakaian yang ia gunakan, yang bisa kita lihat dari foto-fotonya. Terlihat bahwa sosok Renald ini sepertinya seorang yang sangat aktif. Sedangkan sosok Corny, jika kita dengarkan dari suaranya, dia sepertinya adalah seorang yang tenang dan kalem. Dan hal tersebut memang kurang begitu meyakinkan kalau Renald itu adalah Corny. Ya meskipun tanggal dari kematian mereka itu pada tanggal yang sama. Namun, ada seseorang lagi yang diduga dia adalah sosok yang dianggap sebagai Corny. Dan orang ini bernama Dmitry Marjanov, yang merupakan seorang aktor pemain film yang sangat terkenal di Rusia dan sangat senior. Lalu, apa yang menjadi dugaan kalau misalkan Dmitry Marjanov ini adalah Corny? Sebenarnya, kemiripan antara Dmitry Marjanov dengan Corny adalah dari suaranya yang terdengar hampir mirip atau bisa dibilang 11-12 dengan Corny. Dan agar kalian tidak penasaran, saya akan bandingkan suara Dmitry Marjanov dengan suara Corny. Coba kalian simak baik-baik. Астрология, она не предсказывает события как таковые. Астрология говорит нам о определенных вероятностях, об определенных путях, которые перед нами открываются. И зная, что вот в конце каждого пути лежит, опираясь на астрологию, можно сделать правильный выбор. После этого вода достаточно быстро портится. Я уверен, что это каким-то образом делает сам гомункул. И его активность после этого восстанавливается. Поэтому в чистой воде гомункула снимать практически невозможно. Но я все-таки заменяю часть воды перед съемкой примерно половину. Dan setelah kalian mendengarkan kedua suara tersebut, kira-kira menurut kalian dari kedua orang tersebut, apakah memang suaranya itu benar-benar mirip atau tidak? Dan memang jika kita lihat dari personality dan gaya bicaranya, Dmitry Marjanov terlihat kalem dan santai, seperti layaknya Corny ketika sedang berbicara. Namun sayangnya, hal tersebut terbantahkan lagi, karena kedua orang ini meninggal pada tanggal yang berbeda. Yang dimana Dmitry Marjanov meninggal pada tanggal 15 Oktober 2017, sedangkan Corny meninggal pada tanggal 24 Januari 2018. Jadi selisih antara kematian mereka itu berselang 3 bulan. Dan memang dari bulan Oktober sampai dengan bulan Januari,
Corny masih aktif mengupload video di channelnya. Jadi pada intinya, sosok Corny ini merupakan benar-benar asli dan orangnya itu memang benar-benar ada. Jadi Corny bukanlah seorang tokoh fiktif ataupun nama yang digunakan sebagai inisial seorang. Tapi sepertinya, jika ingin mengetahui identitas Corny lebih jelas, ada satu orang yang sepertinya dia memang benar-benar tahu identitas Corny yang sebenarnya. Dan orang ini bernama Andrew, yang dimana Andrew ini pernah muncul dalam salah satu video Corny yang berjudul How to do Brain Activation. Dan dalam video tersebut, Corny mengatakan bahwa Andrew ini adalah teman dekatnya. Dan yang pasti, kemungkinan dia sangat tahu informasi detail tentang Corny, baik itu personalitinya maupun penyebab kematian Corny yang sebenarnya. Dan jika kalian tahu mengenai informasi tentang Andrew ini, atau mungkin emailnya, atau mungkin akun sosial medianya, atau mungkin kontak WhatsApp-nya, silakan DM ke Instagram saya. Nah, jadi begitulah mengenai konspirasi kematian Corny dan menguak identitas Corny yang sebenarnya. Meskipun sampai saat ini, sosok Corny Elif ini masih menjadi misteri. Mungkin jika nanti saya menemukan fakta lain ataupun fakta terbaru dari Corny ataupun kreator homunculus yang baru, kita akan coba buat video pembahasannya lagi. Dan satu hal lagi yang paling penting, buat kalian yang menanyakan kapan saya melakukan eksperimen homunculus sendiri, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah berjanji untuk membuat eksperimen homunculus sendiri. Tapi jika nanti saya membuat eksperimen homunculusnya sendiri, pasti videonya akan saya upload. Jadi pada intinya, terlepas saya akan membuat eksperimen homunculus sendiri ataupun tidak, ya kita lihat nantilah ya. Jangan lupa juga untuk like and share jika brother and sister suka dengan video ini. Tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.